Emang kalian gak mau Karina Fire Dream Slayer? Aku mau, tuh kan kalian mau kan? Gak takut, Nero gak takut sama Starfall. Tuh damage pantulan kita juga sakit. Layla jauh-jauh sekarat ya. Hei Layla, kamu kenapa? Wish, dapat saber, oke. Oke, jadi hari ini Nero akan mencoba Lancelot Unlimited Ulti. Semoga nanti dapat Star Core Win ya. Terus ini kristalnya kita kasih Elementalis. Purify, oke. Boleh. Boleh banget ya. Valir. Oke. Boleh. Tapi ini kita belum Dream Slayer ya. Sayangnya. Waduh. Langsung kena stun. Nah, ini sih kalah ya kayaknya ya. Seperti lo ternyata tidak kalah. Udah tahu, Nero udah tahu. Pura-pura nggak tahu kalau itu menang. Udah tahu Nero. nggak tahu Nero. Kenapa? Ada Karina. Pertanda apa ini, guys? Nggak tahu ya. Emang Karina Star Core-nya bagus. Ini oke. Ini kurang. Ini bagus. Ya ini asik lah. Oh ini mantap. Ini boleh. Nah ini gacor. Ya cuman itu. Wih, kalah gitu. Ini nampak-nampaknya bermain Tars Martis ini bang. Pertanda apa ini? Kenapa ada Karina dua biji di awal-awal? Kita tadi nggak ngambil Karina padahal. Empat swordsman ayo. Itu yang ngambil Karina Oni-chan ini loh. Kok dia malah jadi archer? Emang Muntun suka gitu ya, kadang kayak aneh itu. Ya, siapa tahu ya kan nanti tiba-tiba dapet Karina 5 biji, Bu. Nggak tahu lagi lah ya. Ya siapa tahu ya kan. Kan tidak ada yang tahu. Bill next level. Ya dia ambil kita armor lah ya. Gak ada yang mau ngambil Starfall.
Oh, ada. Ada. Lelaki sejati tidak Starfall. Hyper Saber. Emang bisa, emang? Ya bisa sih. Pasti bisa, tapi maksudnya emang bagus ya. Hyper Saber. Starcore yang bagus apa? Saber. Bentar. Fire enggak sih? Tapi Saber itu jelek jadi Nipper kalau sinerginya Saber. Mending Saber enggak usah diaktifin sekalian ya. Starcore-nya Swordsman. Apa Swordsman yang bagus? Kristalnya juga yang paling bagus apa ya? Kristal buat Saber. Apakah Astro atau Brimslayer? Nah, itu kita masih belum tahu. Astro nambah damage. Astro enggak sih? Soalnya kan Brimslayer nambah attack kan. Saber, Saber ininya jelek. Scalingnya cuman 40%. Kalau Lance kan 300% tuh. Persentasenya lebih besar. Nice, menang. Emang mantap, guys. Wih, kaleng kongguan kok udah dapet Vexana? Kamu mencuri dari mana? Mungkinkah beliau Swiper? Swiper, jangan mencuri. Gak lucu sih, emang gak lucu sih. Oke ya, kita lihat ini Starcore-nya apaan yang paling bagus. Semoga win. Gak win, gak menang nih. Infokan. Haskell loh ya. Terus ya nambah duit. Nambah duit. Keren sih. Terus fire tuh. Emang kalian gak mau Karina Fire Brimslayer? Aku mau. Tuh kan kalian mau kan? Nero juga mau. Bentar. Taruh di mana dong? Sini. Ya, akhirnya setelah bertahun-tahun kita tidak menggunakan Karina Brimslayer, hari ini kita bikinin. Karena dapat fire, bos. Karina fire gacor ya. Karina Brimslayer gacor. Apalagi dua-duanya. Dah, nggak tahu. Ini kasih ini lah ya, supaya mereka berteman. Eh, nggak usah. Jauh-jauh.
nih jauh-jauh, swordsman yang ini jauh-jauh. Nanti mencuri setak ya mereka. Kan enggak bagus. Oh, ini depan. Martis tank. Loh, apaan tuh? Oh, kamu punya chessboard. Dia punya chessboard bagus, guys. Kamu ngapain ke situ, Karina? Oh, Karinanya sakit jiwa, guys. Karinanya ini agak-agak ya. Anjay. Sultan, guys. Emotnya mobil. Motor. Loh. Chessboard dia jelek. Terus efek yang dia kayak ada ini apa itu? Gini loh, pas mulai pertempuran enggak kayak ada gambar turun itu loh, apa itu? Efek apa itu enggak tahu. Wah. Dua hero kita dicuri sama dia. Enggak ada sopan-sopannya. Ayo Karina. Karina. Attack kita berapa? Bisa dipencet. Enggak bisa dipencet, guys. Aneh. Wih, kristal astro. Diambilkan nih dong. Iya kan? Kane, kamu jangan jadi kon. Sabar. Nero, sabar. Karina lagi, guys. Pertanda apakah ini? Nero penasaran ya, plate armor itu bisa ngebakar apa enggak sih? Starcore fire bisa ngebakar kan? Jadi ini bisa ngebakar enggak ya plate armor? Ya kita coba. Kaleng kongguan, aduh. Ini jeleknya gini loh. Kebakar gak sih? Enggak ya. Ini kebakar gara-gara pasif. Pasifnya si Karina bisa ngebakar. Wah, kaleng kongguan laknat. Karina yang tadi tidak niru ambil. Gacor sekali kamu niru. Badang. Bahaya bang. Mana natur lagi. Gimana nggak dosa. Ketemu si Zien. Bakar. Tuh kan kebakaran. Bagus. Bagus, terusin ya.
Kane pulang. Ya ampun Kane, Kane. Udah kamu mencuri kristal Brim Slayer, pulang pula. Yuk kristal lah, kristal astro lah. Kalau misalnya nggak ada badang, kurang badang doang ini, bisa 6 ini. Yuk infokan. Golden. Boleh lah. Wah, tadi ambil elementalis plus Flame Slayer. Udah pasti gacor ya. Pedang. Gitu dong dari tadi. Kurang ah ini. Item bakar nggak? Boleh sih. Boleh aja sih. Item bakar ya. Gak usah. Star Core. Inilah ya. Ya bagus. Hampir aja Nero kalah. Hampir aja bang bang. Nero udah kayak, aduh, aduh ini gimana? Udah gitu loh. Beneran, beneran. Oke, okay. Satu lagi, Karina. Oke, okay. Nggak ada ya? Pon aja langsung. Dah, harusnya sudah bisa membantai-bantai sih. Secara teori udah. Kalau ini sih nggak tahu ya. Ini juga nggak tahu habis ketemu tadi sama itu. Kanan, eh kiri maksudnya. Bagus. Masih belum dipasang, canggih. Imun dong. Kalem kalem. Sama-sama ini. Sama-sama Brim Slayer, kalem bos. Imun ngebakar. Di damage nggak bisa ya kan? Tapi masih bisa memberikan damage. Kalian kaget nggak guys? Kalian kaget nggak guys? Nggak ya? Waduh. Wih kaleng tuh. Bahaya ketemu kaleng kita. Kalau Karina kita full item ya, bahaya banget. Ya, kalem bos, kalem bos. Darah, darah. 22.000. Damage 50.000. Infokan slot. Ya. Ya. Kucing. Atau
Atau mungkin kita nggak usah blade armor ya? Blade armor lanci. Biar nggak kena ini. Nggak kena si kaleng dajjal ini loh. Tapi masalahnya kalau misalnya kita nggak ketemu dia, ada kemungkinan kita kalah. Oh, ketemu. Nah, mampus. Ini namanya otak menembuk mengsing-sing-sing. Nero lupa mau ngomong apa ya, tolol. Ini namanya otak menentukan kemenangan. Ketemu Mihong apa si Ruben nih, kira-kira? Starfall, cok. Oh, dia pengen Nero di tengah. Boleh. Dikira Nero takut sama Starfall apa gimana? Petar Morzi. Semoga nggak ketemu mirrornya kaleng ya. Karena kalian bisa ketemu dua kali kalau sama mirror. Eh. Loh. Udah dikasih lubang, tapi yang pegang Starfall lari. Gimana itu? Nggak takut. Nero nggak takut sama Starfall. Nero hanya takut kepada, betul, Tuhan Yang Maha Esa. Nggak ada hubungannya sih, tapi ya, ya udahlah ya. Lanci, kok lanci sih? Link boleh nggak sih? Ini kita ganti link. Wah, masih belum bisa 664. Soalnya tadi nggak dapat slot ya kan, dan nggak dapat kristal yang sesuai. Kristal kita cuma satu sih. Tadi nggak dapat yang gacor gitu. Wih, pemberani. Nero takut, cok. Kalau kena blade armor, kalau kena apa? Kalau ketemu kaleng, misalnya pakai blade armor. Cuman kalau nggak pakai blade armor, terus ketemu ini ya, hancur kita. Bakar. Tuh dewe pantulan kita juga sakit. Layla jauh-jauh sekarat dia. Hey Layla, kamu kenapa? Lulululul, mati sendiri. 27.000 damage bang, 80.000 ya. Oh, kaleng pulang guys. Minuling. Ini. Gak bisa guys. Janganlah. Takutnya Link nyampah. Link takutnya nampah lagi. Nyampah setak nanti. Nih,
Masih flicker loh. Kamu kan Starfall nih, Bang. Harusnya kamu mengincar Hyper aku kan? Yuk, yuk, yuk. Dua-duanya jangan pulang. Aduh. Pulang satu, guys. Gak bisa 666. Udahlah ya, tambahin WM kalau gitu. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Martis, Martis. 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 Tis. Tis. Martis press. Ini ganti ini. Gak bisa. Link tetap gak ditaruh karena Nero takut nyampah. Tuh, damage-nya magic semua, cok. Mata nih. Kalah sama dua hero. Enggak pulang kan? Pulang dia. Nah, ini lebih OP nih daripada kalian main Martis. Halah, Karina, bos.